Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'a. Jamaah salat isya dan tarawih yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, malam keberapa? Alhamdulillah ingat, soalnya bentar lagi lebaran ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa melaksanakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita laksanakan, kemudian juga tadarus Al-Quran kita, sholat kita, zakat infak sedekah kita, dan amal ibadah yang lainnya, semoga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh kita semuanya, amin. Dan yang belum kita laksanakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum sebulan penuh dan bisa melaksanakan amaliyah yang lainnya. Terlebih di 10 malam terakhir, biasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat bersedih kalau akan meninggalkan bulan Ramadan. Bersedih karena akan meninggalkan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Dan ternyata alhamdulillah kita juga bersedih ya. Namun kadang bersedihnya berbeda. Ada sebagian karena meninggalkan bulan yang agung, ada sebagian karena belum dapat THR ya. Ya. Mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang tujuan dari pelaksanaan ibadah saum adalah meraih derajat takwa. Sering kita sama-sama mendengar, mungkin telah disampaikan di awal-awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Tujuan pelaksanaan ibadah saum adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Secara umum yang disebut dengan takwa apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Di dalam Al-Qur'an sering dan ini biasa disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam berserah diri dalam kondisi muslim. Oleh karena itu, karena di sini yang dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaan kita, maka mari kita sama-sama untuk menyempurnakan takwa itu. Para ulama mengkategorikan takwa itu terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama ada huruf ta. Orang yang bertakwa senantiasa tawadu. Apa itu tawadu? Khusyu. Ada lagi? Taramawa duit. Aya nu beh ditu mah da sok ngeudud, tara mau udud ya. Loba cik ah ya. Mau korek we unggul ya. Ya. Yang disebut dengan tawadu adalah rendah hati. Dia senantiasa tidak menyombongkan dirinya karena dia tahu bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jabatan yang dia miliki, harta kekayaan yang dia miliki, itu tidak jadikan dia sombong karena tahu itu semua adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang yang bertakwa senantiasa dia tidak pernah menyombongkan diri. Kenapa? Segala sesuatu yang ada dalam dirinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya akan kembali kepada Allah. Termasuk diri kita yang gagah-gagah nih bapak-bapak semuanya. Ibu-ibunya yang cantik-cantik. Semuanya Allah akan ambil. Semuanya tidak ada yang abadi. Yang merasa muda jangan mentang-mentang merasa muda. Nanti bakal peot. Betul? Yang sudah peot punten ya. Yang sudah sepuh bukan sudah peot ya. Jangan mentang-mentang merasa tua sehingga merasa diri paling tua sehingga menyombongkan dirinya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa di antara kita semuanya. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan kata takwa itu terdiri dari huruf qaf. Orang yang bertakwa senantiasa qanaah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, laisa laghina an kasratil aradi walakinna ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan berlimpahnya harta benda kita, tetapi kekayaan itu yang sesungguhnya adalah kaya hati. Dialah yang senantiasa merasa cukup, yang disebut dengan qanaah. Jadi kita harus senantiasa banyak syukur. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, senantiasa pandai mensyukurinya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang banyak syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa melihat ke bawah. Meskipun diperbolehkan kita melihat ke atas sebagai motivasi kita, bagaimana agar kita semangat untuk menjalani hidup ini. Tapi agar kita semakin banyak bersyukur adalah senantiasa melihat ke bawah. Alhamdulillah kita punya rumah yang besar, yang lainnya kecil, kontrak nih. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah punya mobil yang besar, yang lainnya kecil, bahkan yang lain enggak punya mobil, hanya punya motor. Yang punya motor alhamdulillah, orang lain mah enggak punya motor, dia hanya punya sepeda. Ke masjidnya naik sepeda. Dia nanti tanya ya, naik sepeda apa gaduh mau sepeda unggul? Ternyata bukan, itu buat sepedahan ya. Ya, yang punya sepeda bersyukur. Kenapa? Yang lain mah jalan kaki. Yang punya yang jalan kaki bersyukur kepada Allah, yang lainnya enggak bisa jalan. Jadi banyak bersyukur terus kepada Allah. Yang enggak bisa jalan bersyukur karena tetangga kemarin meninggal dunia. Beri banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita telusuri yang terdekat saja, kita bisa melihat, betul? Alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah berikan apa? Nikmat berkedip. Enakkah kita berkedip? Enak. Kalau enggak percaya enak berkedip, lihat saya selama 1 menit melotot. Ini nikmat dari Allah. Pedih henteu? Pedih enggak? Pedih. Ini tandanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah berikan hidung, mancung tidak? Oh, ayo mancung, ayo henteu ya. Seseuna mancung ka jero ya. Allah berikan hidung kita dengan begitu sempurna, lubangnya kemana? Ke bawah. Coba kalau lubang hidungnya ke atas, repot tidak? Ya, repot usum hujan gurmawa ditutupan wae ya. Ini nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkadang kita punya mata, lupa mata ini digunakan untuk kebaikan. Matanya banyaknya tidur, banyak melihat hal yang buruk. Padahal di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak taat, perbanyak untuk melihat Al-Quran. Meskipun godanya luar biasa banyak, tadarusan apalagi di musim itikaf, biasanya kalau tadarusan ada nunutan, ya. Betul? Nah itu bolak-balik, wah itu beres-beres halaman, ternyata bari ngeluang-ngelengut, ya. Pengalaman saya begitu. Bapak-bapak insya Allah mual, ya. Mual beda, ya.
Ya. Kemudian yang ketiga, ciri dari orang yang bertakwa menurut para ulama adalah terdiri dari huruf wau, yaitu wara. Orang yang bertakwa itu bersifat wara. Apa itu wara? Senantiasa berhati-hati apa yang dia lakukan, takut itu semua mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dia dapatkan itu ada barang yang haram yang termakan oleh anak dan istrinya, sehingga kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita makan, itu akan masuk termakan oleh anak dan istri kita, dan itu akan membentuk karakter jahat ketika ada barang haram yang termakan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Kemudian juga berhati-hati juga ya. Di bulan suci Ramadan kita dibiasakan hidup sehat, betul? Tidak banyak makan, bahkan di siang hari kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika berbuka bersegera, ya. Makanya banyak tajil, ya. Bersegera, maka disunahkan Rasulullah SAW untuk berbuka memakan apa? Kurma, ya. Kita makan kurma, kemudian minum, ya doa dulu ya, minum air, ya, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Itu sunnahnya. Tapi beberapa lama saya acara bukber, ya, buka bersama, kurma ada, yang ada kurma, tapi yang luar biasa, yang senantiasa ada ketika berbuka itu bala-bala, gehu, gorengan. Ya, itu ada wae. Tadi juga sama ya di sana. Kata saya, ya bala-bala gorengan ada wae. Kenapa? Kata saya, kenapa kan sunahnya kurma? Benar, kurma itu sunnah, tapi bala-bala gorengan itu mah wajib cek orang Bandung. Jadi kudu aya wae ya. Itu yang ada wae. Dan habis wae tanya favorit ya setnya. Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir, ciri dari orang yang bertakwa menurut para ulama, yaitu dari huruf ya, orang yang bertakwa senantiasa yakin hidupnya. Dia tidak pernah gelisah. Gelisah, ya Allah, gimana nih? Lebaran bentar lagi, anak-anak belum beli baju. Gimana kalau lebaran? Lebaran insya Allah jadi tanda tangan 1 Sawal 1442 Hijriah. Jangan takut ya, lebaran jadi insya Allah ya. Tanggal sabar, 1 Sawal ya. Kumaha tuh udah bisa mudik itu, kumaha tuhnya? Ada yang bingung enggak, gak bisa mudik? Enggak, alhamdulillah. Didi mama marunik segala macam, alhamdulillah ya. Ya, yang penting bagaimana kita senantiasa ya yakin. Ada hikmah di balik ini semua ya. Yakin ketika kita melakukan amal kebaikan, maka orang-orang yang bertakwa senantiasa lillahi taala. Saumnya, sholatnya, sedekahnya, apapun yang dia lakukan termasuk itikaf di 10 malam terakhir agar meraih Lailatul Qadar ini ya, dia senantiasa lillahi taala. Maka itulah orang-orang yang bertakwa. Tadi orang yang bertakwa senantiasa tawadu, rendah hati. Yang kedua, orang yang bertakwa senantiasa bersifat qanaah, senantiasa merasa cukup. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa senantiasa waro, berhati-hati setiap apa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, senantiasa yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bisa melaksanakan ibadah full, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita semuanya meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas kelakilapan dan kurangannya. Mudah-mudahan ana guna manfaatnya. Wabillahi hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh.